Abi, panas, Abi. Dalawang. Uy, dalawang, dalawang. Dalawang, dalawang. Uy, dalawang. Uy, dalawang. Dalawang, dalawang. Dalawang, dalawang. Penyanyi rock terkenal Ahmad Azhar Othman atau Awi, 46 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Ampang atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya, Rosanna Misbon, di UK Perdana Hulu Klang 2 Jun lalu. Awi membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Ayuni Izzati Sulaiman. Vokalis kumpulan Wings itu yang memakai jaket hitam hadir ke mahkamah dengan jaminan polis ditemani beberapa rakannya termasuk ahli kumpulan rock terbabit Joe dan Eddie. Saya nak menghadapi tekanan macam ni. Saya nak menghadapi tekanan macam ni. Alhamdulillah saya tak rasa apa-apa. Saya akan teruskan sebagai manusia biasa. Nak menjaga anak-anak saya lebih penting. Dia mengatakan ada berkaitan dengan keuangan, bang. Betul tak? Nanti kita jumpa di mahkamah dan kita tahu apa yang seterusnya akan berlaku. Dia mengatakan bukti-bukti yang sebenarnya betul, bang. Yang memang betul memukul isteri. Macam mana, bang? Nanti kita jumpa di mahkamah. Kita cerita di mahkamah. Bang, adakah bawa akan lanjut ke mahkamah? Akan bawa ke mahkamah syariah? Belum ada apa-apa perancangan. Nanti kita akan tunggu dan lihatlah. Dan ini semua dalam kes polis. Polis Rosanna macam mana bantu dengan abang? No komen. Abang rasa dia ikut dalam perhatian pemiskin pula macam mana? Itu terpulang pada dia lah. Dia nak buat apa-apa. Alhamdulillah. Samsing ke apa mungkin abang nak buka ruang sikit, buka ruang sikit. Saya tu bang, komen sikit. Sikit je bang. No komen. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun penjara dan denda jika disabit kesalahan.